Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Ini adalah video bagian kedua mengenai mempersiapkan media tanam. Di video sebelumnya saya menggunakan media tanam dengan menggunakan tanah yang bisa dibeli di toko-toko tanaman. Kali ini saya hendak men-share bagaimana mempersiapkan media tanam yang baik dengan menggunakan tanah yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum men-subscribe channel kami bisa men-subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Fungsi utama dari tanah adalah tempat berpijak akar dan juga mengikat akar sehingga tanaman bisa tumbuh dengan tegak. Dan sebagai sarana bagi tanaman menerima makanan dan mengambilnya. Oleh karena itu, bila ditaruh dalam pot ataupun polybag, kalau terlalu gembur tanahnya, tanaman tidak akan bisa berpijak dengan baik, malah jatuh. Dan kalau terlalu padat, bila diberi air, saluran pengeluarannya tidak bisa mengeluarkan air dengan baik sehingga air bertumpuk di dalam tanah dan bisa menyebabkan tanaman sesak napas dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita harus bisa mengolah tanah sehingga dia bisa menopang dan juga mempunyai saluran pengeluaran yang baik. Dan kali ini saya hendak memanfaatkan tanaman yang ada di kebun belakang. Dan kalau saya mikirnya simple ya guys, kalau lihat tanahnya ini, kalau ada tanaman liar bisa tumbuh subur situ berarti tanahnya bagus. Apalagi kalau di dalam tanah itu ada cacingnya guys. Artinya tanah itu subur dan bisa dipakai. Akan tetapi bila tanah ini ditaruh dalam polybag atau pot, ketika diberi air dia akan menggumpal dan akhirnya mengeras dan akhirnya menghambat saluran pengeluaran air dan bisa menyebabkan akar sesak napas. Oleh karena itu kita perlu menggabungkannya dengan media lain yaitu sekam bakar. Dan mengenai sekam bakar ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi nggak usah berlama-lama, dan kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah mempersiapkan sekam bakar dan tanah yang saya ambil dari rumah, dan saya akan membuat dengan contoh skala kecil aja ya guys. Skala yang saya buat adalah 1:1.5, 1 tanah, 1.5 sekam bakar. Jadi 1, dan kita taruh setengahnya, dan tidak perlu akurat ya teman-teman. Lalu kita tambahkan tanahnya di situ. Dan kita bisa lihat tuh belum apa udah menggumpal tanahnya. Dan karena skalanya kecil, saya hanya menggunakan sarung tangan saja dan menghancurkan semua yang menggumpal itu sehingga bisa berbaur dengan sekam bakar yang ada di dalamnya. Dan kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, perhatikan deh. Hanya satu tangan saja yang pakai sarung tangan, guys. Yang satunya tidak karena saya lupa naruhnya di mana itu. Ya udahlah ya. Jadi intinya kita membuat rongga agar air bisa keluar melalui saluran pembuangan yang ada di bawah pot itu maksudnya. Ya gitulah pokoknya. Dan mengenai skala 1:1.5 ini bukan sebuah pakem yang mutlak ya teman-teman. Karena keadaan di tempat teman-teman dan keadaan di sini bisa jadi berbeda, ya pastilah berbeda. Jadi bisa aja 1:1 sudah gembur. Kalau kurang ya tinggal ditambahin lagi jadi 1.5 atau 1:2. Karena yang kita cari adalah settingan yang pas agar tanah ini tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu gembur. Nah setelah itu ya kita tinggal taruh saja di dalam polybag yang sudah disediakan. Dan saya juga akan menaruh tanah pekarangan ini saja tanpa dicampur oleh sekam bakar ke dalam polybag untuk perbandingan. Oke, udah siap. Mari kita tes. Ya, saudara-saudara sekalian, pertandingan dimulai. Dan peserta pertama adalah tanah yang tidak pakai sekam bakar. Oh, tepuk tangannya, Mak. Kurang jauh. Ke tengah dikit. Oke. Dan peserta kedua adalah tanah yang digabung dengan sekam bakar. Ure. Dan peserta ketiga adalah tanah subur yang ada di video sebelumnya teman-teman yang tidak dikasih apa-apa. Di sini kita akan membuat perbandingan dan maaf agak goyang karena saya nggak ada kameramen jadi saya ini sendiri. Oke. Okay.
Dan pertandingan dimulai. Masing-masing kita sirami air, teman-teman, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Ini dicepetin aja lah biar enggak terlalu lama. Seperti dilihat ya, yang tanah pekarangan tanpa dikasih apa-apa juga langsung nyerap dan langsung mengeluarkan air. Nah, ini tanahnya ini yang subur ini itulah terlalu subur, jadi letoy gitu, kayak kurang padat ini. Makanya mesti ditambahin itu supaya dia padat nih, guys. Nah, sekarang kita taruh air kedua. Ya, tanah yang dari pekarangan rumah masih bisa mengalirkan air dengan baik. Begitu pula dengan kedua tanah lainnya. Dan yang ketiga. Masih bisa juga, guys, walaupun agak lambat yang tanah di pekarangan rumah itu. Sekarang keempat. Ya, bisa dilihat di sini, makin lama makin lambat tanah yang di pekarangan rumah. Tidak seperti tanah yang digabung dengan sekam bakar ataupun tanah subur yang sangat subur itu. Dan sebentar, airnya habis. Nah, kita kasih lagi ya, guys. Ini yang kelima ya. Tada! Kita dapat pemenangnya ya, guys. Bisa dilihat ya, tanah yang gak ada sekam bekarnya lama-lama akan memadat dan menggumpal kembali dan tidak bisa mengeluarkan air dengan baik, melainkan menahannya di situ. Dan sedangkan yang digabung dengan sekam bakar tadi bisa mengimbangi tanah subur itu. Kita kasih lagi deh. Nah, makin lama makin memadat dan menggumpal. Jadi jelas ya, teman-teman, inilah fungsi dari sekam bakar di sini juga. Dia memberikan rongga sehingga air bisa keluar. Bayang nggak kalau lagi musim hujan gitu, guys, kita tinggal tahu-tahu kena itu terus, akhirnya kita nggak perhatikan tanahnya tenggelam, tidak bisa mengeluarkan air dengan baik dan akhirnya akarnya kayak tenggelam gitu dan sesak nafas. Dan ini tanah yang sama beberapa hari kemudian dikasih air lagi dan lihat apa yang terjadi. Bisa dilihat, teman-teman, ya. Makin lama dia makin menggumpal dan tidak bisa mengeluarkan air dengan baik, sedangkan yang dicampur dengan sekam bakar walaupun sudah berkali-kali masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus menaruh sekam bakar juga di dalam tanah ya, teman-teman. Tapi saya tidak menambahkan kayak kompos ataupun pupuk kandang karena memang dari pekarangan saya ini kan sudah terbukti tadi subur, jadi nggak perlu tambahan itu. Lagi pula kalau kita taruh kayak pupuk kandang itu kalau tidak terurai dengan baik malah jadi mencelakakan tanamannya. Lain halnya kalau kita taruh di kayak di bedeng-bedeng ya, kayak di tempat terbuka seperti itu, yang pasti keadaannya berbeda, itu panas, pasti panas banget, dan itu bisa mempercepat penguraian pupuk seperti pupuk kandang. Dan sekarang saya akan mengetes si ketiga tanah ini, yaitu dengan menggunakan bibit kangkung ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita menggunakan bibit, perhatikan expired date-nya. Jadi masih Mei 22. Nah, kita taruh aja di sini. Dan tidak lupa juga dibasahi benihnya, lalu disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kita tunggu sampai dia pecah benih. Bisa nggak ya pakai tiga tanah ini?
Kira-kira 2 hari kemudian, semua benih yang ditempatkan di masing-masing media tanam ini sudah menunjukkan pecah benih ya teman-teman. Dan begitu pula di hari berikutnya pertumbuhannya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik yang di tanah yang tanpa sekam, tanah pekarangan yang campur sekam dan juga tanah subur. Dan tanah yang dicampur sekam ini warnanya kembali berubah menjadi coklat seperti tanah pekarangan yang tidak dikasih sekam. Kira-kira 8 hari kemudian, pertumbuhannya tetap berjalan dengan lancar ya teman-teman. Walau ada juga yang tidak pecah benih, dan ini terjadi di ketiga media tanam ini. Dan itu adalah hal wajar, karena benih walaupun berasal dari satu pakingan yang sama, pasti ada yang gak pecah benih. Nah dari sini bisa disimpulkan ya teman-teman, bila tanah di sekitar kita bisa ditumbuhi tanaman liar, artinya dia bisa digunakan sebagai media tanam dan media semai yang baik juga. Dan kita tinggal mengaturnya supaya dia tidak padat, karena walaupun di sini bisa dilihat dia bisa menjadi media tanam dan media semai yang baik, tetap akan memberikan masalah di depannya nanti. Oke teman-teman, inilah share dari saya kali ini, dan kalau ada teman-teman mempunyai tips yang lain bisa di-share di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini bisa mendukung kami dengan memberikan subscribe dan men-share channel kami. Dan nantikan video-video berikutnya dari kami, dan salah satunya adalah bagaimana menyemai dan menanam kangkung dari awal sampai akhir dengan menggunakan polybag. Sampai jumpa.